Wendy Cokor angkat bicara soal dikabarkan meninggal dunia. Sehat dan semangat selalu semuanya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe di channel ini agar mendapatkan berita terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Berita yang beredar di media sosial tentang Wendy Cokor yang merupakan artis sekaligus komedian dikabarkan meninggal dunia. Wendy Cokor setelah mengetahui hal tersebut langsung angkat bicara. Dia memastikan berita yang beredar di media sosial cuma hoak. Wendy Cokor langsung mengonfirmasi bahwa kondisi dirinya saat ini baik-baik saja. Ungkapan tersebut diunggah lewat Instagramnya pada Jumat 9 Juli 2021. Alhamdulillah masih sehat walafiat, kata Wendy Cokor sebagai caption. Dari dunia TikTok lah, kabar meninggalnya sang komedian Wendy Cokor ramai beredar. Dia mendoakan agar orang yang bikin konten tersebut bisa diberi umur panjang. Semoga yang bikin berita dan menyebarkannya diberikan umur yang panjang penuh keberkahan. Amin Allahumma amin, tutur Wendy Cokor. Dengan nada keras dan lantang, Wendy Cokor mengucapkan sehat dan semangat selalu semuanya. Postingan itu seketika langsung mencuat dan para netizen juga rekan selebritis berkomentar. Mereka saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.